Halo my friend, kembali lagi bersama saya Wakif. Dan di video hari ini aku akan melanjutkan game atau series kita di DN Survival kawan-kawan, atau better DN Mod. Ya, dan di video hari ini mungkin kita akan bertujuan membuat rumah kawan-kawan. Ya, karena ini kita masih base-nya yang noob-noob banget, jadi aku bakal berencana untuk membuat rumah yang simpel-simpel aja rumahnya, gak usah yang ribet-ribet. Ini pertama ada slime nyerang ini. Ini lagi opening malah nyerang, alah. Terbelah pula ngejutsu ya guys. Mati. Ada lagi kah? Mati. Nah, jadi yang paling pertama aku butuhin yang pastinya kayu. Jadi kayu ini pasti aku akan butuhkan untuk membuat rumahnya benteng dong. Dan kayu yang biasa dan pastinya batu guys. Dan satu lagi aku ngebutuhin ini. Iya, aku ngebutuhin blue fine lantern ini untuk dekorasi yang ada di rumah. Jadi aku akan ngambil beberapa dari blue fine lantern ini untuk aku jadikan dekorasi. Kita ambil nyeh. Nah, kan lebih mantap. Sudah mantap. Aku juga belum nempatin di mana enaknya naruh yang bikin rumah. Enaknya sih kayaknya di pohon ya, guys. Kayak manjat pohon gitu, bukan manjat sih, kayak apa ya? Menyatu dengan pohon gitu maksudnya. Bentar, aku lapar banget lagi. Nyam. Oke, kita mari kita cari tempat. Bentar. Slime. Henye. Aku juga perluin slime-nya. Siapa tahu kita butuh dan siapa tahu berguna, guys. Ini kita ambil. Lagi opening selalu lagi record selalu digangguin slime. Enggak lagi record, main. Mati. Udah, loh ini ya. Mati. Udah kah? Kayaknya udah sih. Ini biomnya ternyata enggak terlalu gede. Jadi aku belum tahu aku bakal bikin rumah di mana. Kayaknya enakan di sini, guys. Nih. Nah, ini nih ya. Ini enak nih naruh rumah nih, bikin rumah di sini nih. Bikin rumah di sini enak nih. Mumpung ada pohon yang sempurna bentuknya. Jadi aku bakal bikin. Mana tadi tempatnya? Rumahku mana, oi? Nah, ini dia. Rumahku mana? Oh, itu dia. Aha, ini dia rumahnya. Kita ambil dulu slime-nya, siapa tahu berguna ya kan. Hehe. Yang pertama kita bakal taruh slime-nya. Aku udah punya hampir 2-3 stack. Jadi aku kerjain pertama kali yang pasti aku akan ngebikin stairs. Stair 9 cukup gak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segini cukup sih harusnya. Mantap, 3 aja 18, not bad lah, cukup lah. Terus kita bakal taruh di, kita bakal bikin jembatan guys. Nah kayak gini nih. Ya, gini banget sih, epic banget sih ini sih. Kebalik. Ngancurin pakai pintu. Aku skip aja guys untuk bikin ini. Aku bakal skip aja biar nggak nambah durasi. Karena aku baru sadar kemarin aku editnya kayaknya terlalu banyak, aku skip deh. Soalnya 8 menit guys. Sebenarnya total rekamannya itu
20 ayat apa sih berapa itu namanya? Apa sih berapa? Berapa menit ya? Seingatku sih 16. Iya, 16 menit. 16 menit total rekamannya, guys. Aku edit jadi 8 menit kan metong, kan mateng gitu ngeditnya. Ya udah. Aku skip ya, guys. Aku skip dulu untuk pembangunan jembatan dan bye-bye. Oke, guys, ini hasil dari jembatannya, guys. Ya ini walaupun aneh jembatannya, tapi ya intinya bisa dipakai walaupun dia bisa belok otomatis. Jadi dar ya. Jadi di sini aku bakal hancurin ini dan ini kawan-kawan. Dan setelah itu kita bakal bikin crafting table dulu. Aku butuh crafting table. 1, 2, 3. Aduh, kebuang lagi. Ini berguna sekali nih. Kita bakal bikin slab lagi, kawan-kawan, untuk memperluas. Karena slabku tadi habis. Bentar, ini agak susah nih. Masih ada banyak daun-daun yang sangat penuh di situ. Jadi gini cukup. Kita tambahin ini kali ya, guys. Dekorasi tua. Salah, bukan sini. Di video kali ini aku enggak bakal banyak skip-skip dan aku akan fokus membangun rumah. Nice, kita gini aja kali ya. Mantap. Nice, ya benar. Mantap, kalau udah ini sini 1 dan 2. Ya benar. 1, 2, 3, 4. Malah taruh sini. Astagfirullah, kaget. Oke. Sumpah dah, ini slime ngeganggu banget loh dari episode pertama sampai sekarang masih ngeganggu dia, guys. Mati. Sorry ya, ini bukan tempat mabar FF, jadi permisi bocil-bocil FF. Nyeh. Dah mana? Dah. Oh, ini dia. Nyeh. Nah, akhirnya suaranya itu loh, guys, bikin gregetan banget. Kliak-kliuk gitu. Atapnya ganti kali ya, pakai ini. Atau kita hiasin aja pakai yang itu. Kita gantilah. Yang berbintik-bintik ini aja, guys. Yang Mossy Glow Shroom. Oh ya, aku juga kemarin baca ini apa kayu yang ini salah. Aku bacanya Mossy Shroom. Jadi minta maaf kalau aku salah baca, guys. Bener ya? Iya bener. Bentar gini. Jadi kita bakal gini biar mantap. Gini mantap. Gini. Nice. Jadi ini kayaknya terlalu maju deh. Ini terlalu maju sih. Aku bisa akalin. Nice, hahaha. Akal-akalan, guys. Apa sih yang gak bisa diakalin? Banyak. Oke, nice. Kayak gini terlihat aneh. Jadi mendingan aku tambahin slab biar lebih wajar, waras. Nah gini kan lumayan nih. Kan not bad nih rumahnya nih. Not bad lah ya. Terus jangan lupa kita tambahin pintu di sini. Ya di sini aja. Terus kita tambahin yang namanya
Moshi Glow Shroom Bark. Ini. Gini, mantap. Gini. Aduh salah pencet. Nyeh. Terus nyeh. Aduh, swordku udah mau hancur dong. Aku baru menyadari hal itu. Aku bakal pakai ini aja deh. Wancu. Nice. Bagian sini aku bakal pagerin. Jadi aku butuh stick yang cukup banyak. Nyeh. Terus gini. Kita ambil. Terus kita nyeh. Ya gini. Bentar. Kok kebanyakan slip episode kali ini guys. Ya gini dah. Gak apa-apa lah. Mana? Nah ini aku kayaknya butuh banyak sih. Jadi aku bakal gini. Salah. Aku bakal gini terus tuh wak gak patma. Kita jadiin 7. Aduh, tuh wak gak patma 6 jupan lu. Tuh wak gak patma 6 ju. Mantap. Aduh ini kebuang lagi. 1.16 susahnya gitu guys. Lagi ngambil item kebuang tiba-tiba. Gini aja. Nice. Biar nice. Dan yang terakhir. Nah ini kan enak. Jadi kita bisa melihat pemandangan luar angkasa. Dan pemandangan luar di luar-luar angkasa. Ya masih di luar-luar angkasa atau di dalam alam semesta ini aku juga enggak tahu. Jadi aku bakal masukin dulu crafting table-nya kawan-kawan biar enggak terlalu susah. Crafting table sini. Jadi aku bakal balik. Mungkin yang ini akan aku bakal skip aja biar enggak terlalu menambah durasi ya, guys. Jadi ya kenapa aku skip? Karena ini enggak terlalu penting. Jadi kalau untuk rumahnya sih ya penting-penting aja ya. Jadi bentar, ada yang aneh. Lupa aku hancurin. Mantap. Oke, aku skip ya, guys. Bye. Jadi gimana? Ini adalah hasil dari rumahnya, guys. Dan aku udah menambah dekorasinya seperti pedang dan lain-lain. Kita bisa melihat pemandangan dari sini dan kita bisa melihat luar angkasa yang sangat luas. Dan kita tidak memerlukan lampu karena sudah ada blok yang bercahaya di atas kita. Dan ya gitu aja sih. Jadi video hari ini full ngebikin rumah, jadi mungkin sekitar 15 menitan durasi videonya. Dan ya, thank you banget yang udah nonton video hari ini kalian semua. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Oh ya, aku lupa kasih tahu. Jangan leave dulu. Nih, aku tadi dikejar Enderman aku dapat, guys. Aku hoki. Oh ya, aku lapar. Oke guys, dadah. Terima kasih banget yang udah nonton video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian setuju. Dan terima kasih yang sudah nonton video ini dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.